الفاتحة لرسلنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد عليه السلام وحياته والفقيه المقدم محمد بن علي وعلى جميع الإسلام ذاته وبعد موصول وفروجه أن الله يقضي درجاته فتنة لكفره وصوبته ويزورك حسناته ويحفظ بالجزائر من حرماتهم ويعيب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ربي يسرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واحمي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه واله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كريم، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجد متين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخذنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والتهاب ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وأنت يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. يا رحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بأسراره وأعاننا من بركاته في الدارين. فصل. اختلف العلماء في السجود في الصلاة والقيام أيهما أفضل، فمذهب الشافعي ومن وافقه القيام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: أفضل صلاة نور القنوت، ومعناه القيام، ولأن ذكر القيام هو القرآن وذكر السجود هو التسبيح، والقرآن أفضل، فكان ما توهل به أفضل. وذهب بعض العلماء إلى أن السجود أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتبدل: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa barak wa salam beserta segenap keluarga beliau, sahabat dan umatnya. Kami muliakan seluruh lima masjid Al-Munawwar dan pengurusnya, seluruh jemaah, para asatidzah, hadirin hadirat. Dan insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang bab adzan sujud, bab yang berkaitan dengan zikir-zikir yang dibaca di dalam sujud. Para ulama berbeda pendapat. Ikhtalaf al-ulama fi sujud fi sholat wal-qiyam ayyuhuma afdhal. Para ulama berbeda pendapat antara sujud di dalam sholat dan berdiri di dalam sholat.
sujud di dalam sholat dan berdiri di dalam sholat. Di antara dua ini mana yang paling afdol? Posisi yang paling afdol di dalam sholat, apakah posisi berdiri ataukah posisi sujud? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i menyatakan posisi terbaik di dalam sholat adalah posisi berdiri. Mazhab Syafi'i, mazhabnya kita. Mazhabnya kita. Posisi terbaik dalam sholat, posisi berdiri. Al-qiyamu afdal, beliau. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan berdiri di dalam sholat lebih afdal dari posisi sujud di dalam sholat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, afdalu sholati al-qunut. Paling afdalnya sholat tulul qunut, panjang berdirinya, lama berdirinya. Itu hadis riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah di dalam sahih. Berdasarkan hadis tersebut, mazhab Syafi'i menyatakan bahwa posisi terbaik di dalam sholat adalah posisi berdiri. Karena Nabi katakan afdalus sholati al-qunut. Makna qunut di sini adalah apa? Al-qiyam, berdiri. Qunut itu punya arti banyak, bukan hanya qunut subuh. Qunut artinya apa? Baik. Di antara arti qunut adalah ta'at. Ta'at. Qanitan lillahi ta'ala. Mereka berkunut kepada Allah Ta'ala. Maknanya mereka taat kepada Allah SWT. Makna kunut yang lainnya adalah al-khusyuk. Khusyuk. Makna kunut lainnya adalah doa. Doa. Itu yang dipakai di kunut subuh. Jadi kalau kunut subuh itu artinya doa. Al-ibadah, arti lain kunut adalah ibadah. Dan masih banyak daripada arti-arti dari kunut. Di antaranya juga di dalam hadis tersebut artinya al-qiyam berdiri. Jadi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barakatuh wasallam bersabda, afdalu sholati qulul qunut. Paling afdalnya sholat melamakan berdiri. Makanya berdiri itu disebut dengan ruknun tawilun, rukun yang panjang. Kalau ada orang ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam posisi berdiri di dalam sholat, diperbolehkan. Para ulama salaf terdahulu, yang mereka melamakan posisi berdiri dalam sholat, membaca misalnya satu ayat Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah wafat 150, membaca satu firman di surat Yasin, wamdazu ayyuhal mujrimun. Itu beliau selesai sholat isya, beliau sholat sunnah, beliau baca ayat tersebut atau firman tersebut di surat Yasin. Takrir, diulang-ulang satu kalimat saat disuruh. Basah handphone-nya dengan air mata. Itu kan artinya di hari kiamat Allah pisahkan para pendosa dengan orang yang taat. Beliau menghayati makna kalimat tersebut. Diulang-ulang dari isya sampai subuh. Jadi kita mau khatamkan Al-Quran misalnya dalam posisi berdiri dalam sholat, diperbolehkan.
Sayyidina Utsman bin Affan sebelum dibunuh, beliau kan dibunuh itu dalam posisi sholat berdiri membaca Al-Quran. Dibunuh dengan cara keji, dimutilasi, potong jari dan tusuk perutnya, dimutilasi oleh bawah berontak. Keadaan beliau sedang berdiri dalam sholat membaca Al-Quran. Tertumpahlah itu darah di mushaf, jatuh di kalimat atau di kata wal yatawaqqaf. Itu kan ada simbol merah. Nah, itu sebagai tanda bahwa dahulu Ibnu Utsman dibunuh, darahnya jatuh di lafaz tersebut. Dan subhanallah, posisinya di tengah Al-Quran, di jantungnya Al-Quran. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita sholat, posisi berdiri dalam mazhab Syafi'i, berdiri itu lebih afdol daripada posisi sujud. Wa li'anna dhikra al-qiyam huwa al-Qur'an wa dhikra sujud huwa tasbih wal Qur'an afdol. Nah, alasannya apa? Alasannya apa dan kenapa posisi berdiri di dalam sholat lebih afdal daripada posisi sujud di dalam sholat? Alasannya adalah zikir yang dibaca ketika posisi berdiri dalam sholat adalah Al-Quran, sedangkan zikir yang dibaca dalam posisi sujud adalah tasbih. Al-Quran lebih afdal daripada tasbih. Itu alasan. Kan posisi berdiri kita baca Al-Quran, dalam posisi sujud dan rukuk baca Al-Quran, kita sudah jelaskan hukumnya makruh. Posisi rukuk dan sujud membaca Al-Quran hukumnya makruh, tidak disunnah. Nahani Rasul sallallahu alaihi wasallam an aqra raki'an aw sajida. Sayyidina Ali mengatakan Nabi melarang saya membaca Al-Quran di dalam sholat ketika di dalam posisi ruku dan sujud. Larangannya di sini larangan makruh, karena tempatnya baca Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam sholat, tempatnya itu dalam posisi demikian. Oleh sebab itu, zikir yang dibaca ketika berdiri dalam sholat adalah Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fadlu kalamillah ala sa'i kalam kafadli ala khalqi." Perbandingan kemuliaan firman Allah dengan ucapan-ucapan yang lain, itu bagaikan perbandingan Allah dengan makhluk. Al-Quran kalamullah al-munazzal ala qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril at-ta'abbud bi tilawatihi al-manqul bi tawaturihi al-mabdu bi surati al-fatihati al-makhtum bi surati an-nas. Al-Quran adalah firman Allah yang Allah turunkan ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya lewat perantara malaikat Jibril. Bernilai ibadah siapa yang membacanya, dan diriwayatkan secara mutawatir di awal dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas. Itu yang disebut dengan Al-Quran Al-Karim. Perbandingan Al-Quran dengan zikir tentu lebih mulia Al-Quran. Membaca Al-Quran itu lebih mulia daripada zikir. Lebih mulia daripada zikir. Bukan berarti zikir tidak mulia, enggak. Kita membandingkan dua hal yang mulia. Ini ulama lagi membahas mana yang lebih afdol. Apakah membaca Al-Quran ataukah zikir? Lebih afdol mana? Baca Al-Quran. Fakana man tuwila bihi afdol. Karena membaca Al-Quran itu paling afdol ibadah, afdalu ibadah. Ya, fil hadis
afdalu ibadati umati, tilawatul Qur'an. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca tilawatul Qur'an. Tentu dengan tadabbur, dengan tadabbur memahaminya, baca dengan tajwid, dengan baik dan benar. Kalau yang sudah mampu membaca dengan baik dan benar, kalau yang baru belajar baca dapat pahala. Salah tidak berdosa. Yang berdosa itu baca Al-Quran salah. Jika orangnya sudah mahir membaca Al-Quran, paham hukumnya, tapi malas menggunakan bacaan yang benar, dia yang berdosa. Tapi kalau orang yang tidak paham tidak berdosa. Justru ketika dia bacanya salah dapat pahala, karena lagi berusaha membaca Al-Quran dapat pahalanya dua. Pahala berusaha membaca Al-Quran terbata-bata dan pahala membaca Al-Quran. Sayyidina Ali mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, waratilil Qur'an tartil, bacalah Al-Quran dengan tartil. Dia katakan tajwid huruf wa ma'rifatu wuquf, yaitu memperbagus baca huruf dan mengetahui kapan berhentinya membaca Al-Quran. Jadi makin lama kita berdiri dalam sholat sambil membaca Al-Quran, makin afdol, makin besar pahala. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Mana lebih afdol? Membaca Al-Quran di dalam sholat dan membaca Al-Quran di luar sholat? Itu juga jadi pembahasan. Para ulama mengutip riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, paling afdol membaca Al-Quran di dalam sholat kalau dibandingkan dengan membaca Al-Quran di luar sholat. Kenapa? Karena dia membacanya dalam keadaan ibadah juga. Sholat ibadah, didobel lagi membaca Al-Quran. Kemudian dikembangkan lagi, mana lebih afdol membaca Al-Quran lewat hafalan dengan membaca Al-Quran menggunakan mushaf. Maka dijawab juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan lebih afdol membaca Al-Quran lewat mushaf, lebih besar pahalanya dibanding lewat hafalan. Dapat pahala juga, tapi kalau membandingkan dengan mushaf lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena dia libatkan mata melihat firman Allah, ibadah mata masing-masing, ibadah lisan masuk di situ, ibadah hati masuk di situ kalau dia tadabbur. Tapi kalau lewat hafalan dia dapat lisan dan tadabbur, mata enggak dapat. Makanya dulu ada seorang sufi namanya Abu Muawiyah Ad-Dhurir. Abu Muawiyah Ad-Dhurir ini dhurir kita. Tapi ketika membaca Al-Quran, membuka mushaf, Allah kembalikan penglihatannya. Dia bisa melihat Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, kembali buta. Jadi seakan-akan matanya itu diciptakan hanya untuk bisa melihat mushaf Al-Quran. Jadi lebih afdol dalam mazhab Syafi'i posisi berdiri daripada posisi sujud. Mazhab Syafi'i. Alasannya masuk akal juga, rasional juga, ya, karena zikirnya posisi berdiri dalam sholat Al-Quran, dia membaca. Sedangkan zikir posisi sujud adalah tasbih. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anna sujuda afdal li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi al-mutaqaddim, aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Namun ada sebagian ulama menyatakan sujud lebih afdal dari berdiri ketika sholat. Sujud lebih afdal dari berdiri. Alasannya ada hadis yang diriwayatkan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbi wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba di sisi penciptanya ketika dia dalam posisi sujud. Ini yang menjadi rujukan dan landasan hukum para ulama yang lebih mengafdalkan sujud daripada berdiri dalam sujud. Yang terlepas daripada itu,
berdiri dalam sholat mulia, sujud juga mulia. Berarti bersyukur kepada Allah orang yang diberikan kemudahan untuk bisa sujud kepada Allah, berdiri kepada Allah di dalam sholatnya, itu kita harus syukuri dan kita harus nyata. Ada satu hadis Nabi katakan, kalau memang orang itu sudah ditakdirkan sebagai penghuni surga, maka ketika hidup di dunia dia beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Dan jika ada sekelompok orang ditakdirkan sebagai penghuni neraka, maka dimudahkan dia hidup di dunia mengamalkan amalan-amalan penghuni. Kullun muyassarun lima khuliqa lah. Maksudnya ini, kullun muyassarun lima khuliqa lah. Semuanya jika dimudahkan oleh Allah, dia mudah melakukan kebaikan, berarti memang Allah sudah takdirkan dia untuk masuk surga. Jika sudah mudah melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan buruk, maka itu bertanda Allah mudahkan dia melakukan itu, karena memang sudah ditakdirkan dia masuk. Kita saat ini pilih jalan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berikan dua jalan, jalan fujur dan taqwa. Fujur tempatnya neraka, taqwa tempatnya surga. Kita pilih di mana jalan kita. Oh, sesaat kita di dunia, kita semua tidak terkecuali akan meninggalkan dunia yang fana. Itu akan terasa sebentar kalau sudah meninggal. Ini kita rasa, merasakan seakan-akan dunia itu waktunya lama. Nah, itu singkat. Singkat. Setelah kita meninggal dunia, kehidupan di dunia itu bagaikan apa? Duhaha. Al-Quran. Lam yalbasu illa asyatan aw duhaha. Allah nyatakan kalau orang sudah meninggal, dia membayangkan ketika dia hidupnya itu hanya waktu Tuhan, waktu Tuhan singkat, atau waktu senja, sesaat. Nah, maka kita makmurkan umur kita dengan hal-hal yang baik. Takdir Allah yang atur, tapi Allah berikan kita ikhtiar, memilih, milih. Kalau mau tahu punya takdirnya surga, berusahalah melakukan amalan surga. Kalau kau mau takdirmu neraka, silakan kau melakukan amalan ahli neraka. Pilihannya Allah kasih kepada kita. Walaupun itu masuk ke dalam bingkai takdir dan kodonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Allah katakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, kullun muyassarun lima khuliqa lah. Semua dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan. Mudah beramal baik berarti diciptakan dia untuk menjadi penghuni surga. Mudah melakukan kejahatan berarti ditakdirkan baginya untuk menjadi penghuni neraka. Akrab mayakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Nah, kenapa Al-Quran itu tidak dibaca dalam posisi sujud? Saya pernah jelaskan. Ya, karena posisi berdiri itu posisi dialog dengan Allah. Kita membaca firman Allah itu seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah. Nah, posisi dialog itu harus dalam posisi berdiri. Saya belum pernah lihat ada orang dialog sambil sujud. Ini dialog sama si A, si B. Ngobrol posisinya sujud, belum pernah jadi. Orang kalau ngobrol itu gak ada posisi itu, enggak. Lagi ngobrol, lagi dialog, posisi itu berdua. Atau salah satu itu, salah satu berarti itu masuk bab tidak suka, subul ada. Nah, posisi dialog yang paling ideal itu adalah berdiri. Kalau pun duduk, tetap dia bertandang. Ruku dan sujud wajahnya menghadap ke tanah. Bagaimana dialog wajahnya ke tanah? Dialog harus ke depan. Maka sebab itulah kita membaca Al-Quran dalam posisi berdiri, karena sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah
yatajalla li'ibadihi fi kalamih. Sesungguhnya Allah menampakkan dirinya dengan firman-Nya kepada hamba-Nya. Walakinnahum la yubsirun. Tapi mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapannya Imam Ja'far as-Sadiq. Qala Imam Abu Isa Tirmidzi fi kitabih ikhtilaf ahlul ilmi fi hadha fa qala ba'dhum qulul qiyam fi sholati afdalu min kathratil ruku' was-sujud. Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa At-Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 263 wafat 279 Hijriah, beliau menjelaskan para ulama berbeda pendapat juga di dalam masalah qulul qiyam fi shalah afdal min kathratil ruku' was-sujud. Beliau ambil kesimpulan dari ulama. Dirinci lagi tadi, pembahasan tadi dirinci lagi. Dikatakan begini, berdiri atau melalakan berdiri di dalam sholat itu lebih afdol dari memperpanjang ruku dan sujud, atau memperbanyak ruku dan sujud. Dan sebagian lainnya mengatakan kasrat ruku dan sujud afdol min kulli qiyam. Memperbanyak ruku dan sujud itu lebih afdol. Jadi digabung nih, ruku dan sujud kita lamakan dia, ruku dan sujud kita lamakan, kita panjangkan dengan bacaan-bacaan zikir. Nah, mereka katakan itu lebih afdol daripada berdiri, melamakan, memanjangkan berdiri dalam sholat. Waqala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ruwiya fihi hadithani an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi fihi Ahmad bi syai'. Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah wafat 241 Hijriah, beliau menyatakan diriwayatkan hal ini atau dua hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Ahmad tidak memutuskan mana yang paling afdal. Artinya hadis yang tadi berdiri lama itu lebih afdal dengan sujud, itu paling dekatnya hamba dengan Allah. Imam Ahmad beliau menerima dua riwayat hadis itu, namun beliau tidak berikan komentar mana yang lebih afdal, apakah berdiri dalam sholat ataukah sujud di dalam sholat. Wa qala Ishaq amma bin nahar fa kathratu ruku'i wa sujud wa amma bil lail fa tulul qiyam illa an yakuna rajulan. Nah, ada satu ulama, ini saya tidak tahu guys, antara dua kemungkinan, apakah Ishaq As-Sayrozi atau Ishaq As-Sayrozi ataukah Abu Ishaq Rahawi. Ada salah satu gurunya Imam Bukhari namanya Ishaq Rahawi, namun tidak suka disebut dengan Rahawi karena memiliki arti yang tidak baik. Ulama biasa mengganti namanya Rohuya. Ishaq Rahawi, Rahawi itu anak yang lahir di pinggir jalan, bahasa Persia. Nah, ulama-ulama sebagian dari ahli hadis mereka ketika menyebut nama guru Imam Bukhari karena namanya tidak baik artinya, mereka ganti dengan Rahawiya. Ishaq atau Abu Ishaq Rahawiya. Berarti di sini ulama-ulama mengajarkan kepada kita bahwa nama itu penting. Bahasa apapun silakan, tidak ada masalah. Mau bahasa Jawa pakai nama menggunakan bahasa Jawa, tidak ada masalah. Menggunakan bahasa Kalimantan, tidak ada masalah. Menggunakan bahasa Arab juga bagus. Tapi yang perlu diingat, yang penting makna dan artinya baik. Ya, makna dan artinya baik. Nah, Abu Ishaq Rahawiya itu namanya Rahawiyi, itu artinya anak yang lahir di pinggir jalan. Karena memang secara historis beliau itu ibunya ketika hamil tua
lagi di jalan melahirkan, lahirlah kecil. Akhirnya diberikan julukan tersebut. Ditanya kepada beliau, ya ini sudah jadi julukan. Beliau terima-terima saja. Tapi ulama lain gak enak yang tahu artinya itu, hanya mereka ganti dengan Rahuyah, bukan Rahawayi. Itu salah satu gurunya Imam Bukhari. Sebab beliau lah Imam Bukhari mengumpulkan hadis hadis sahih. Karena beliau di satu hadis mengatakan kepada murid-muridnya, seandainya ada di antara kalian yang dia menghabiskan waktunya mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia memilih hadis-hadis yang paling sahih di dalam sebuah kitab, maka itu adalah hal yang paling baik. Nah, setelah itu ucapan ini masuk ke hatinya Imam Bukhari dan beliau mulai mengembara mencari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih beliau kumpulkan hingga beberapa puluh tahun, 15 tahun atau 18 tahun, untuk mencari hadis-hadis Rasul, dapat sekitar 500 ribu diseleksi dari 1 juta. 500 ribu diseleksi lagi, jadi 7 ribu dimasukkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. 7 ribu, tapi ada hadis yang tidak terima di bulan-bulan. Ya, sekitar 7 ribu lebih. Nah, Imam Ahmad mengatakan, saya menerima hadis tersebut tapi saya tidak putuskan, dan Imam Ishaq ini menyatakan kalau sholat di waktu siang berarti sholat zuhur dan asar, dia memperbanyak memperpanjang ruku dan sujud, itu paling afdal. Ini beda lagi kalau sholat yang nahar, sholat yang siang zuhur masuk juga nanti asar. Kata beliau, paling afdol melamatkan ruku dan sujud. Namun jika sholat itu malam, maka paling afdol memanjangkan dan melamatkan berdiri. Itu pendapat dari Al-Imam Ishaq. Ini dua kemungkinan, Ishaq Al-Hawaini atau Ishaq Sayrozi. Jadi ini bukan kitab syarah, kita belum bisa identifikasi siapa. Tulis Ishaq, Ishaq itu nama ulama banyak. Ada Ishaq ini, ada Ishaq ini. Wa yati alaihi fa kathratu ruku' wa sujud fi hadha ahab ilayya li annahu ya'ti ala hizbi wa qad radiha kathra. Ar-ruku' wa sujud. Qala Tirmidhi wa inna ma qala Ishaq hadha li annahu husifa. Lianahu wasafa solatan Nabi SAW bin Dain wa wasafa kudal qiyam wa amma bin harfalam yusaf min solatihi min tulil qiyam ma'usifa ilaih. Ternyata pendapat Ishaq waktu solat yang siang itu paling afdal melamatkan ruku dan sujud dan tidak melamatkan berdiri, kemudian kalau yang solat malam, maghrib dan isya itu melamakan berdiri daripada ruku dan sujud, itu ada riwayat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi, dia mengatakan bahwa Al-Imam Ishaq mensifati salat Nabi Muhammad di malam hari itu biasanya Nabi melamakan berdiri bukan ruku dan sujud. Walaupun ada riwayat mengatakan dalam satu kali Nabi salat disebutkan dalam riwayat itu posisi berdiri Nabi kan membaca surat yang panjang Al-Baqarah, terus ditambah lagi surat Ali Imran, ada juga surat Al-Maidah, surat Arya. Itu Nabi kalau sholat berdiri kan gitu, baca Al-Baqarah atwal surah fil Quran, surat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Nabi baca di posisi berdiri, lanjut lagi Ali Imran satu rakaat, baca Al-Baqarah dan Nabi ruku. Rukunya Nabi lamanya sama seperti membaca surat Al-Baqarah dan kemudian Nabi bangun dari ruku, tidak, Nabi sujud. Sujud pertama lamanya sama seperti ruku, sama seperti membaca Al-Baqarah dan dua kali sujud begitu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak ada yang mampu. Enggak mampu kita salat seperti itu. Dan itu rutinitas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat tahajudnya wajib. Karena Rasulullah SAW minta sama Allah ketika awal-awal perintah sholat malam, ya ayyuhal muzammil qum laila ila qalila nisfahu aw intusbihu qalila wa rattilil qur'ana tartila. Ini surat yang memerintahkan untuk sholat malam, sholat tahajud. Hampir diwajibkan kepada umatnya. Nabi katakan jangan ya Rabb. Biar saya yang wajib, mereka jangan. Karena Nabi tahu itu kita tidak mampu. Sebayangkan yang lima waktu saja sulit. Itu sebagian orang sulit untuk menjaganya. Ditambah lagi sholat wajib tahajud. Maka Nabi minta kepada Allah, kewajiban itu dibebankan kepada beliau saja. Jadi beliau yang mewakilkan kewajiban sholat tahajud. Yang penting umatnya tidak dibebankan sholat tahajud menjadi wajib, maka berubah statusnya menjadi sunnah. Jadi Rasulullah SAW ini kasihan waktu. Waktunya tidak ada. Semuanya diisi habis untuk ibadah, untuk berjuang, untuk dakwah, untuk mengajar, untuk membimbing umat. Semua waktunya dalam hal habis. Tidak ada istirahat, tidak ada. Istirahat tidak ada Rasulullah SAW. Sampai beberapa keluarga Nabi dan sahabat terdekat melihat kondisi Nabi yang begitu full waktunya di dalam berjuang, di dalam ibadah, di dalam berdakwah, dalam mengajar, mereka sampai kasihan mengatakan ya Allah sekali-kali istirahat. Nabi katakan saya istirahatnya nanti di surga. Selama saya di dunia saya tidak istirahat. Saya kalau mau istirahat, kalau semua manusia dan umatku semuanya masuk ke dalam surga, baru saya bisa istirahat. Kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka, maka saya tidak akan istirahat selama itu. Itu luar biasa. Allah mengatakan saya akan berikan kepadamu segala sesuatu sampai kau beristirahat, sampai kau ridho. Apa jawab Nabi? Ya Rabb, la arda wa ahadun min ummati fi nahi. Ya Allah, saya tidak akan bisa istirahat. Saya tidak akan bisa ridho kalau masih ada satu orang dari umatku berada dalam neraka. Selama itu saya tidak akan istirahat, ya Allah. Selama itu saya tidak akan berhitung, ya Allah. Kalau semuanya sudah masuk ke dalam surga, baru saya bisa istirahat. Baru saya bisa nikmati kehidupan surga. Baru saya bisa ridho dengan semua yang kau berikan. Itu rahmat, itu rahmatur rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Nabi sangat sayang kepada orang-orang beriman. Sayangnya Nabi kepada orang-orang beriman melebihi sayangnya beliau terhadap diri beliau sendiri. Beliau gak lihat diri beliau. Bayangkan waktu Mi'raj berjumpa dengan Allah. Yang beliau sebut siapa? Umat, hamba-hamba yang soleh. Kemudian Allah Taala, beliau ingat kita. Mau meninggal, beliau ingat kita. Di hari kiamat, beliau ingat kita. Tapi pernah Nabi sujud, di satu hari sujudnya lama, sehingga beberapa sahabat khawatir, jangan-jangan Nabi sudah meninggal karena sujud di luar sholat tersebut. Sujudnya panjang, sujudnya lama. Sahabat khawatir. Nabi kok sujudnya lama seperti ini? Ternyata ketika Nabi bangun dari sujudnya, basah wajah beliau dengan iman. Yang beliau minta adalah, ya Allah tolong selamatkan umatku agar mereka semuanya masuk ke dalam surga. Ampunkanlah dosa mereka. Itu Nabi sujud satu waktu khusus dengan sujud yang panjang mendoakan kita di dalam sujud. Maka ulama mengatakan nah kita paling minimal itu salawat kepada Rasulullah SAW satu hari itu yang 300 kali.
Kurang dari itu mereka katakan masuk kepada wilayah orang yang kikir kepada Nabi. Al-Baqilu Al-Mukirnu Indahu Balamu Sali Alayhi. Karena kita tidak bisa balas. Yang kita salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu bukan untuk Nabi, itu untuk kita. Nabi itu dan itu lagi doa. Kita doakan Nabi, kita tidak dibutuhkan Nabi dengan Rasulullah. Karena Rasulullah punya mahluk sudah paling tertinggi. Yang ibarat gelas sudah penuh dengan air. Tapi dengan salawat kita tambahkan air lagi agar tak tumpah. Itu air, dia basahi diri kita. Bukan basahi diri Nabi Muhammad SAW. Maqama Mahmudah itu maqamnya Nabi. Maqama Mahmudah, maqam yang paling terpuji, paling tertinggi. Maqamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat nanti di hari kiamat yang dikirim kita, yang selamatin kita enggak ada orang lain kecuali Nabi Muhammad. Yang tolong kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita jadi orang yang lupa akan kebaikan Nabi Muhammad. Cukup kita taat dengan Rasulullah SAW itu sebagai bagian daripada balas kita diperkenankan. Karena Nabi tidak minta apa-apa kepada kita. Nabi hanya mau diri kita selamatkan diri kita masing-masing. Kalau diri kita sudah selamat, ajak keluarga kita, ajak kawan kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api. Itu harapan yang Nabi Muhammad hanya sampai itu saja. Mau umatnya ini semuanya masuk surga. Bahkan harapan Nabi lebih jauh daripada itu. Keinginan Nabi di dalam hati kita, inginnya semua manusia itu masuk surga. Keinginan Nabi Muhammad terus. Tapi karena memang aturan yang Nabi selamatkan, Allah izinkan orang-orang beriman. Yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan syariat. InsyaAllah, kita lanjutkan lagi pembahasan, masih membahas tentang masalah sujud. Di sini nanti kita bahas sujud tilawah pertemuan berikut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, sehat wal afiyah, mudahkan semua urusan-urusan kita yang berhutang dan dikasih hutang oleh Allah Ta'ala, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih sulit taat dimudahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang masih sulit keluar dari dosa dimudahkan dia bisa tinggalkan semua dosa-dosa tersebut, diampunkan dosa orang tuanya yang sudah meninggal, saudaranya yang sudah meninggal, yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir, semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Taala, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, berkumpul dengan beliau nanti di Yaumul Mahsyar, Yaumul Qiyamah, sampai masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa Taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shay'an mahruma. سبحانك بحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ونفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.